Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Kak Jum. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada dimanapun, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian sama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman. Oke teman-teman, Kak Jum ini selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur karena Kak Jumku benar-benar bersyukur banget. Benar-benar bersyukur atas apapun. Apapun semua yang Allah berikan kepada Kak Jum, anak Kak Jum sehat, anak Kak Jum semua, pokoknya hari Kak Jum ucap syukur, syukur dan syukur ke teman-teman. Oke, sekarang Kak Jumar mau bikin video. Kak Jum bikin pisang kayak di Singapura yang martabak ya. Tapi martabak orang kan beda-beda. Bikin Kak Jum mau coba bikin martabak sendiri ya, kayak nggak ikut orang-orang bikin kayak gimana, karena Kak Jum punya makan tuh seleranya Kak Jum sendiri. Jadi kalau ikut orang-orang itu banyak butter lah, banyak ini, saya Kak Jum tak suka. Beli tanda batu tapi sedikit aja teman-teman. Sekarang Kak Jum mau motong-motong pisangnya dulu. Ini pasang berangan, Kak, pisang apa, gak tahu, di Singapura biasanya adanya kayak gini teman-teman ya. Ini pisangnya Kak Jum mau buka dulu. Kak Jum gak mau banyak-banyak teman-teman ya, aku mau sedikit aja karena makan semuanya kalau gak ada selera di sini nggak makan teman-teman, jadi harus selera gitu ya, harus selera makan semua sukanya orang kayak gimana gitu. Jadi Kak Jum coba bikin video yang Kak Jum bisa masak, Kak Jum masak gitu aja. Kalau kalian suka video Kak Jum, kalau mau masak apa-apa, alhamdulillah bersyukur Kak Jum. Nanti Kak Jum kalau udah pensiun dari Indonesia, Kak Jum ada kerjaan apa belum tahu, jadi Kak Jum coba membuat video untuk masak-masak teman-teman. Nah, buang dulu sekarang. Dibuang kok merasa kantai kan. Oke, sekarang Kak Sumar mau motong-motong pisangnya. Ini pisangnya 4 biji ada aja ya. Potong bulat-bulat pisangnya. Teman-teman kasih masukin baldinya sini ya. Oke, masukin baldinya. Ini semua pisang aja teman-teman. Kasih mana ambil telur sebentar ya, kasih belum ambil telur. Oke teman-teman, sekarang satu butir telur Kak Jumar masukin dalam kualinya. Oke, satu butir telur. Sekarang Kak Jumar masukin gula pasir secukupnya, karena kan selera beda-beda teman-teman ya. Aku taruh 3 sudu, manis atau enggak manis enggak tahu. Kak Jumar enggak suka manis orangnya teman-teman. Sekarang Kak Jumar taruh susu manis teman-teman ya. Susu manis Singapura adanya kayak gini teman, kayak di Indonesia kan bendera gitu ya. Di sini adanya susu aja, susu kayak gini aja. Ini Kak Jumar sekarang udah taruh susu 2 sudu, Kak Jumar aduk sama telurnya, api-api aduk-aduk. Kalau taruh garam sedikit supaya rasanya lebih itu teman-teman ya. Kalau taruh apapun, kalau masakan taruh garam tuh lebih abdul. Ini taruh sedikit garam supaya abdul rasanya ya. Oke, garam. Gampang teman-teman bikin apapun itu teman, kalau kita niat kita gitu supaya dari badan beli itu mending bikin sendiri teman-teman, bukannya orang-orang juga banyak ya, katanya orang udah suka masak sendiri gitu. Sekarang Kak Jumar membuka apinya dulu. Enggak, apinya enggak banyak gede-gede, takutnya nanti gosong teman-teman ya. Kayak Kak Jumar udah aduk-aduk, udah masukin gula semuanya, karena Kak Jumar enggak suka manis ya. Ini paling udah manis, ini udah ada susunya semuanya. Oke, Kak Jumar sekarang mau simpan dulu susu-susunya. Susu-susu-susu. Oke, Kak Jumar sekarang mau taruh ke dalam kualinya untuk bakar pizzanya teman-teman. Sekarang Kak Jumar menaruh butter ke dalam kualinya. Ngambil susunya dulu.
Kak Cuma suka sudu ini karena ini sudu ini tajam. Kak Cuma suka. Oke, taruh butter ke dalam kualinya. Kak Cuma enggak suka butter banyak juga karena Kak Cuma enggak suka butter enggak suka. Kalau yang suka boleh taruh banyak, teman-teman ya. Ini taruh butternya. Diosongkan supaya ini supaya nanti enggak lengket ya. Nah, kulitnya lumpia supaya enggak lengket kalau taruh butter banyak. Ini butternya udah taruh, sekarang taruh ini kulit lumpia, teman ya. Taruh kulit lumpia sayangku semuanya, taruh atasnya di sini kulit lumpianya. Ini dia bisa digoreng. Nah, kita taruh sini kulit lumpianya. Ini terus taruh pisangnya, taruh tengah teman-teman. Nanti udah masak kulit lumpianya bisa dibalikkan. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Taruh tengahnya teman-teman ya. Taruh tengahnya pisangnya. Oke. Lepas itu nanti ditutup teman-teman. Kalau pakai wajan pun boleh, kuali pun boleh. Semua boleh, yang penting tertutup. Ini kayaknya kurang satu teman-teman. Oke temanku, sayangku semuanya, ini Kak Cuma karena kan beli martabak di luar gitu ya. Satu martabak kalau di Singapura, kalau pisang gini, kalau dari Indonesia yang dijual di Singapura tuh harga $6, kadang-kadang ada harga $8 gitu, ada yang $10, terserah kita mau pesan coklat, mau pesan pisang, atau mau pesan yang daging, semuanya bermacam-macam. Sekarang kalau bisa bikin di rumah sini, tadi pisangnya teman-teman yang beli cuma $1.30 aja ya, 4 biji pisang, kalau 5 tadi $2 ya, ini aku mau ambil 4, mungkin sekitar 150 sen, kan, $2.50. Lepas itu gula berapa sudu aja, garam cuman batas sedikit aja, paling nggak banyak, paling $5 gitu teman-teman ya. Ini gede teman-teman, kalau beli sekecil kan, ini gede, sudah gede gini, udah gini. Nanti nunggu dia crispy. Wah, tuh martabaknya udah kering teman-teman. Jadi kalau punya alatnya semuanya teman-teman, kalau bikin apapun buatnya senang ya, dia nggak lengket ya, apa ada cantik. Oh, martabak pisang sedap teman-teman. Jadi kalau ini tunggu kering ya teman-teman ya, tunggu kering, martabak tunggu kering dulu. Oke teman-temanku, sayangku semuanya, Kak Cum coba bikin martabak pisang, sudah selesai, udah ini udah kuning, udah secantik, udah selesai martabaknya. Kakak kalau beli martabak di Orchard, orang Indonesia yang jual di Singapura, yang punya kedai di Singapura di Orchard, kakak kalau beli satu martabak pisang $8, $9 gitu teman-teman ya. Jadi sekarang Kak Cum mau coba masak sendiri di rumah, coba rasanya kayak gimana. Ini pisang barangan ya di Singapura, taruh gula secukupnya, taruh susu manis kental, taruh telur satu. Ini mau bikin martabak. Manu, pisang susu kental manis, gula, garam secukupnya. Lepas itu taruh telur diopel sama pisangnya. Lepas itu taruh ini, nanti tengok video Kak Cuma teman-teman ya. Ini Kak Cuma pun baru nyoba sekali ini, belum pernah bikin, baru nyoba. Tadi pergi pasaran, beli pisang, bikin martabak pisang gitu. Kak Cuma balik kan. Oke, Kak Cuma ini selesai masak. Kak Cuma mau angkat taruh ke pinggan. Kak Cuma mau potong. Maaf temanku, mama sayangku semuanya. Tadi Kak Cuma dipanggil sama anak kakak. Tadi mau pergi dapur, tadi kalau tengok video dia nggak mau, nanti minta barang suruh ngantar ke biliknya. Karena Kak Cuma mau ngangkat itu martabaknya, angkat martabaknya, taruh ke pinggan, taraaa, selesai sudah martabaknya teman-teman. Kak Cuma matiin apinya dulu. Sekarang Kak Cuma mau tengok martabaknya nih teman, martabak pisangnya udah selesai. Masya Allah, meringin, cantik. Kak Cuma mau potong dulu dalamnya isinya kayak gimana ya. Kak Cuma belum pernah bikin, baru sekali ini. Karena Kak Cuma mau potong martabaknya. Ini panas teman-teman, harus dua sudu ya, panas. Ini kalau beli di kedai-kedai, cantik martabaknya.
Ya, sekarang dipotong-potong. Ini itu teman-teman, itu ya apa namanya? Kulit lumpia teman-teman ya. Jadi kacung nggak bikin kulit sini kan, bikin kulit lumpia. Tuh. Cantik. Mau coba? Itu tahu. Ini mau coba ini pisang. Hah? Darahnya pisang sama masih ada video. Pisang sama ini. Sama telur sama itu, sama butter. Langsung coba alasnya dulu. Butter sama pisang sama itu manis, kental, susu kental manis. Itu aja. Ini coba lengket nonton. Ini teman-teman dalamnya udah kacung potong segi empat. Ini dalamnya putih kuning karena pisang ya. Nanti ini aku nak kasih anaknya kakak. Tuh, dan nanti udah kayak beli di yang beli di supermarket daripada beli mahal-mahal. Nah, coba. Kalau mau taruh atas susu, boleh taruh susu atas anak kira, susu kental. Oke ya teman-teman, ini Kak Cuma coba bikin martabak udah selesai. Kalau kalian suka video Kak Cuma bikin martabak pisang, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye, assalamualaikum.